Tes tes 1 2 3, tes tes 1 2 3, testing testing. Oh, Mas Irfamina, yo, selamat datang. Ya, by the way, thumbnailnya super bagus ya, serius, bagus banget. Walaupun apa, istilahnya apa ya? Ya, bagus banget lah, lebih tepatnya ya. Oh, Raiden, ya, hello hello, welcome. Ya, welcome welcome. Ya, still doing searching my not searching. I mean sharing my live stream to the others in the Discord. So, yeah. Terima gaji. Yo, terima gaji. Siap, terima kasih. Harusnya terima kasih tapi gitu. Siapa tahu dengan garam makin rame. Ya, aduh. Aduh, iya sih bener ya. Siapa tahu dengan garam makin rame. Iya sih. Tepat banget. Apa nih? DXR your name, right? Yes, DXR is like a initial. Yeah, just like a initial. Initial D actually. Yeah, initial D. So, yeah. Raiden, welcome. Yeah. Me is DXR in here. It's for initial, okay? Just initial only. And then yeah. Genshin again maybe because yeah. I don't know what I'm gonna talking about. Yeah, any further ado, let's get started to the intro. Let's go. Oke. Nanti bantu aku nobles. Oke, nobles ya. Oke, siap. Akan saya bantu deh. So, if Raiden have a question, you can ask it you can ask it in the live chat, okay? So, yeah. Bantu nobles. Aku juga mungkin nanti mau nyari nobles gak ya? Karena setelah aku pikir-pikir ya, nobles kok lebih baik gitu loh. Secara buffing ke yang lain bisa, ya kan? Tinggal tumpuk double HP atau satu HP dengan healing bonus, udah gitu kan. Bisa sebanyak itu gitu. Jadi gimana ya gitu? Apakah aku harus tumpuk HP apa gimana gitu? Oh ya, by the way, ada pertanyaan ya, dari aku sendiri sebenarnya. Misalnya ya, misalnya, walaupun ini gak memungkinkan sih, ya, ini misalnya aja. Jadi di artifact-nya Nobles, ya, itu kan ada empat ya, satunya entah healing bonus atau HP itu nanti dulu ya. Jadi yang aku akan buat nanti adalah dari 5 set tersebut, kalau aku fokus ke energy recharge, itu kan nanti hampir bisa setara dengan ini, apa namanya? Sacrificial kan? Sacrificial kan 61, kan? 61 energy recharge. Kalau misalnya seluruhnya itu aku fokus ke energy. Testing 1 2 3. Oke. Benny Bokendang, shippatsu. Buat Bennett? Iya buat, iya benar buat Bennett. Jadi, sorry tadi kepotong ya. Jadi intinya adalah aku ingin buat 4 nobles, tapi dia 3 HP. Ya, 3 HP persen. Tapi di bawahnya lagi itu energy recharge, fokus sekali ke energy recharge. Ya, paling banter atau paling gede ya. Paling gede ya 20-an lah biar bisa nyampe setara sacrificial gitu.
Terus weaponnya, nah weaponnya ini aku pakai ya base attack paling tinggi yaitu the alley. Jadi ya kalau misal sacrificial kan nanti over energy recharge kan, ya kan? Ya kan? Jadi ya aku dapat ide kayak gitu. Maunya IR berapa? Kalau bisa ya, kalau hitunganku begini. Sekarang kan sacrificial sword 61. Terus artefaknya ada energy recharge, kan? Terus sebagiannya energy recharge, kalau dihitung total ya. Nah ini apa namanya keseluruhannya energy recharge. Ini 325% cuy. Jadi kalau misalnya gak pakai artefak ya, kurang lebihnya ya, kurang lebihnya inginnya sih segini gitu loh. Kurang lebihnya sih ingin segini gitu. Boleh 250, boleh 240 gitu. Gitu. Jadi tergantung. Over itu 300. Bener kan over ya? Ya, halo Asleep ya, selamat datang. Bisa aja. Oh, bisa aja ya. Berarti kadang idenya bagus aja, kadang bagus, kadang enggak ya, gitu ya. Ya, begitu deh. Jadi, ya. Jadi 300 itu udah over ya. Aduh, ternyata udah over, cok. 300 udah over katanya. Aduh. Aku nggak tahu loh kalau over ternyata. Maksimal 250. Oh, maksimal 250. Oke. Okay. Yuk, terima kasih. Aku akan usahakan 250 lah kalau gitu. Kalau misalnya semua artefak itu saya cabut ya otomatis 100% energy recharge ya. Jadi ya dengan 4 nobles kira-kira bisa nggak ya gitu loh. Bisa apa enggak gitu kan. Endo Banshu. Kenyo Banjaku. Yuki o nai. Tes 1 2 3. Sorry, koneksinya bermasalah lagi. Aduh, banyak masalah terus. Oke, pas dah. Ya. Udahlah, 12 lah nanti ya. Nanti. Kalau sudah. Yutsu no tame ni tsukurareta fune wa minato ni tomaru. Dakara Iiwe wa あらゆる富が沈着する場所だ。天理長く。剣女万尺。甘い。ふっ、好き、好きやり。 Wih, sepertinya sedang ada keseruan di sana. Waduh, waduh. Apakah berhasil? Oke, dia lewat sana. Sepertinya sengit sekali ini.
Ya, sengit sekali. Oke, berhasil dikalahkan. Oke, bagus, bagus, bagus. Kayaknya tadi sengit sekali ya melawan para ungu-ungu gitu. Oke, sekarang apa nih tujuannya? Oh, hari ini talentnya ini ya. Kalau nggak salah hari ini hari Jumat kah? Oh iya hari Jumat Den, pantesan. Pantesan ya? Oh iya benar hari Jumat. Oke, talent hari ini aku talent Ayaka deh. Nah. Oh, Vendax, hello, hello. Ya. Yeah. Vendax, hello. Welcome. Welcome back, I mean. It's been a long time. Yeah, it's like a 2 months or maybe 3 months, 4 months, I think. Yeah, it's long time actually. I mean, wow, it's very long time actually. Yeah, work trip 3 times. Yeah, actually, work 3 times is high income. High income. I got Ayaka and her weapon too. Yeah, Nuria World, congratulations. Now, earning money life is like this. Yes. Yes, it's right. Yes. I am waiting Itoreran. Itoreran. Actually, Ito is good. I got Unforged again. Unforged. Oh. Itoreran is apa ini? Okay. Yuk. I got R2 Unforged. Useless weapon. Useless weapon. Actually, no. I mean, death increase and not death. I mean, shield strength. I think shield strength, maybe. Because if I see at the vortex, it's a yeah. Maybe something like that. Yeah. Tumben banyak yang mau masuk. Kenapa nih ya? Noelle is Red Horn Stone Treasure. Red Horn. Emangnya bagus ya thumbnailnya? Bagus sekali, bagus. Gak mungkin enggak gitu loh. Tapi kalau secara orang, kalau orang profesional lihat masih kurang. Tapi kalau saya yang belum istilahnya belum pernah ngelihat thumbnail sebagus itu ya, bilangnya bagus banget gitu loh. そういう水泳。吹っ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 。
Yup, keren. I see Ito doing 200k damage. 200k damage, yes, but C6, R5, that's 200k actually. That is why I want Ito to do some theory test. Aku membuatnya dengan semampunya. Semampunya berarti bagus banget. Kalau sudah semampunya, masih bagus lah. Serius. It was C6. Ah, C6? Okay, no. Me is not. I mean, C6 is too heavy for me, so yeah. If 4-star character, it's no problem. But if 5-star, it's too heavy. Seriously. Like a GTA 5 Michael. It's too heavy! C6 Zhongli can do 350k. 350k? Hmm.
Good. Okay. So yeah, with Goro, Ningguang, and Yunjin. With Goro plus Ningguang and Yunjin. But yeah. But the cons is, or maybe if I say cons, maybe someone not understand what it means, but it's like a minus, okay? The minus one. There's a plus and minus, right? The minus is why I don't want pull Ito. He can do charge attack. Okay, there's no problem, okay? But I don't know why I like the something like a AoE damage. Like Ayaka spinning and then Ayaka elemental skill status. So Good. Okay. Actually, there's something I need. Kazuho something. Wait a minute, okay? Wait a minute. Bentar, konden. Oke. Okay. Oh, konden. Yo, konden. Yeah. Kalau nggak salah di Bali ada sih istilahnya itu. Konden gitu. Ada sih istilahnya di Bali. Tapi aku lupa sih artiannya apa. Thumbnail bagus, rasanya lebih banyak viewer. Iya, rasanya ya. Kayak contohnya kemarin apa 2 hari yang lalu itu ya. Itu kan saya live stream Genshin pakai thumbnail baru terus tuh. Yuk. Oke, yuk. Mana kok gak ada? Oh, itu. Ya. Kebetulan saya nyari apa? Nobles sih, ya. Mana itu ya? Oh, ini Den. saking lamanya gak nyari nobles gini udah lupa mapnya, no. Mungkin saya jadi support aja ya kalau di Nobles ya, karena kalau biasanya aku pakai double Anemo biasanya. Yang satu Shell, yang satu Venti gitu. Biasanya. Tapi kalau di sini
Mungkin aku jadi support aja. Jadi support aja kayaknya. Karena Ayato bolehlah pakai Hydro, tapi di sana ada Hydro. Kalau saya ada Ayaka gitu. Jadi ya agak bagaimana gitu. Bawa Raiden Kokom aja. Raiden Kokom, oke. Magic Kokom ya. Oke, siap Magic Kokom. Yuk. Magic Kokom. Let's go. Magic Kokom. Hey yo Fendox. Yeah. Welcome, welcome. Oke, sip. Eh, Raiden Cholai deh. Ya, sorry dong. Raiden Cholai. Tapi gak apa-apa, Raiden Kokom. Iya, soalnya gak apa namanya itu deh. Buat api. Iya, buat api. Bawa ke pojokan. Pojokan. You flex your Zhongli again, eh? Gak kayak gitu dong. Albedo, you so free hold. Whore, what? Bawa ke pojokan, kiri kanan boleh lah. Yang sini, 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 yang sini bukan di situ. Nah, sekitar sini lah, yang sini atau yang sana bebas. Nah, bawa pojokan dulu. Mana ya? Kok ada yang janggal gitu? Attack percent, attack normal. Enggak, kok ada yang janggal gitu loh. Sumpah, kok ada yang janggal gitu. Ngapain di pojok tuh? Ya itu tadi ada caranya gitu. Ada yang janggal, sorry, ada yang janggal sih, mohon maaf. Tadi Xiao bawa Bennett, kan? Xiao bawa Bennett. Oke, jadi bukan soal teori itu lagi, tapi cara aku mainnya gitu. Kok agak janggal gitu tadi, aku mikirnya gitu. Kok agak janggal gitu. Kalau bingung Albedo itu gua bang di servernya Vendax. Oh, oke oke. Yo yo. Why you want to see my Zhongdong again? Bawa keking bang? Enggak jadi sama sekali. Oh maksudnya Mas Irfannya, oke oke. Maksudku aku, maksudnya akunya gitu. Aduh. Kalau yang aku pikirkan adalah bawa Venti. Jadi si Venti Burst-nya itu bakal nge-something-in gitu loh. Jadi ya kalau dia kena Hydro, dia bakal infuse Hydro. Kalau dia kena Cryo, bakal Cryo gitu kan. Mana ya? Oke deh, coba ini dulu. Karena aku agak bingung gimana ya gitu loh. Oh,
Gua ngepull dapatnya di lo. Wangi Janai. Masa kok ke arah sana? Wangi Janai. Waduh, waduh, waduh. Ngepullnya berarti Ayaka ya? Berarti ya. Waduh. Yuk pojokan, jangan di situ. Nah. Masih sama. Yuk pojokan. Oh, kok gitu? Kenapa? Yo, pojokan. Dabang pas di standar banner. Oh, di standar banner. Yo, pojokan, pojok, pojok, ayo. Daripada kesasar nanti. Oke, ya udah. Ya, jadi kacau kan? Nah, 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 jadi kacau dah. Ya, jadi kacau deh. Enggak, maksudku tadi kan pemain kedua, ketiga, keempat pojok dulu. Sementara pemain pertama, aku lupa jelasin ya, itu kesalahanku. Jadi pemain pertamanya ngeklaim, sementara si pemain 2, 2, 3, 4 itu sudah di pojokan gitu loh. Jadi biar musuhnya gak ngetek situ gitu. Itu loh maksudnya. Tapi gak apa-apa, gak apa-apa. Itu kesalahanku ya. Itu kesalahanku. Jadi gak apa-apa. Ya maksimal 3 kali aja sih. Tadi aku lagi ngetik. Oh, ngetik ya udah lah, enggak apa-apa. Ya udah. Ngetik di mana? Oh, di Mas Mas Tora. Oke lah. Can do my Genshin please? Oke, oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. I'm still updating my Genshin. Oke. Okay. Majuan dikit. Nah, oke. Okay. Kaze da! Minna ga soba ni ite kurete wa. Kaze no gotoku. Issho ni asobou yo. Mada tsurugi yo. Kage ni shitarai. Yuki ga mai. Tuh, pas kan? Nah, ini aku maksud. Pas gitu loh. Just comes and kill the wolf boss, for Ito will do. Wow, my god. Not monster wolf, but Inazuma wolf actually. My spiral sucks. Nope, my artifact it sucks actually. Oh my god, man. Sambil MS Word. Oh, Microsoft Word. Oke deh, kalau itu. Better than me lah. I struggle to finish 12 pro currently. Currently? Oke. Okay. I am editing video, plus watching live stream, plus updating. So, rip my RAM. Oke, nanti bantu showcase Eula dengan 4 pale. Oke. Yaudah, pamit dulu ya. Mau switching akun dulu. Okay. Fendox for commission and kill the wolf boss. Oke. Okay. Until the racing's gone. I mean, for half racing there's something like searching anything for half racing or full racing to the wolf. Yes, all my racing. Okay then, I got it.
Bang, cobain Zhongli-nya dia. Oh, pasti. Pasti. Kenapa tidak? Full racing for the gap wall. Ya. Tapi sayangnya ya, untuk Wolf-nya itu, dia Giores-nya tinggi loh. Because, that wolf is Giores is high, right? If Giores is high, it means just use one character only, so not character one character, I mean one Geo character. Use Zhongli, Raiden, Bennett, Ayaka, easy. Yes, why not? Yes, why not? Let's do it then. Defenders, you're not pulling Yoimiya? I don't know, maybe he's one pulling. Why Yoimiya? I don't need her. Yoimiya is a single target actually, so that's the minus point for Yoimiya actually. It's a single target. Yeah, poor, but the poor is I mean not poor. I mean the good thing is single target, but high attack. Okay. High damage, I mean. So, yeah, I mean, not too poor, but there's a have a good things of her, okay? So, that's why. Did you see news short video today? I don't know. Maybe? Oh, I forgot it. For Fendux, there's a verification code, and I already sent it to the Gmail. So, can you check it in the email and then send it to here? I mean, in the Discord, not here. Discord. Okay. 500k normal attack. It's a C6 constellation 6 R5 weapon, and then a very good artifact with the crit rate crit damage ratio is very good, and then yeah, there's a attack percent, so that's why. And then the showcase character is like a Mona Trailing Tails with the Noblesse, and then Bennett no with the Noblesse, I think, and yeah, Shinkyu. I think yes. Done. Okay. Thanks. Okay, but deep inside, I want Yelan and Yoimiya. Yeah, Yoimiya is actually good, but unfortunately, she is single target. So, I mean, mostly my enemy is 2.7. There's a boss with the single target, boss single target. So, if you have Yoimiya with the good build, good weapon, it's gonna be good because that enemy is a single target only. It means you're using single target like a Raiden National and then Yoimiya National or something like that National. Or even Ayato National, yeah, Ayato Taser, it's gonna be very good, like a
Yeah, very large. I don't know. I forgot it. Yelon is weak for multi-group. Yeah, multi-group is a little weak. Actually, yes. Kamisato Ayaka, mairimasu. Oh ya, prediksi ya, prediksi. Ini tim yang akan saya pakai ketika ada Kazuha, ya. Ini prediksi doang, ya. Jadi ada Zhongli, Bennett, terus nanti si Kazuhanya kena efek pyronya Bennett, ya. Terus pakai Ayaka. Ini prediksi tim tim kom saya nantinya kalau Kazuha reran, ya. Itu info aja. Let's go. Sugi wa Sugiyori. Oh, Kazuha, it's a weak health. Okay, good. Good, good. Nice. Good. Okay. Never mind. Enjoy. Yeah, enjoy like a bartender YouTube shorts video. So yeah, it's like a so enjoy. So that's the voice. Okay. Garis keras. Oh, enggak terlalu kok. Masih bisa menjaga menjaga batasan. Good. Okay lah, let's go. Faris, he got try my Zhongli before. Yeah. Tapi burst Zhongli dia 100k bang. Iya sih, tapi waktu showcase-nya beda sekali cuy. Waktu showcase-nya 350k. Sumpah, gak bohong. Tapi kok agak nge-lag ya? Padahal gak buka apa-apa loh. Bentar, turunin resolusi dulu. Mungkin resolusinya otomatis tinggi dia. Oh kan bener. Nah. Tadi resolusinya agak tinggi, makanya. Good. Kenyo Banjaku. So this is why I'm not one to do Ito things. Yosh, shuppatsu da! Moero! Sore! Sei! Good.
険だ冒険岩山八九さあ参るふっふっせ雪を前せや剣女盤石オプスオプスソーリーOh, wait a minute. I forgot it. Sip. Not try, but saw. Iya, 100k dia gak optimal itu. Pas di showcase dioptimalin damage-nya jadi lebih gila lagi. Iya sih. Wong Raiden dia rekor sekarang 700k pas bikin damage per screenshot. Per screenshot ya. Wow. Iya sih. Faris don't have to expose too much. Yeah, I mean, actually very good. Yeah, very good.何か用ですか？よだで、ライデンドルで。よだで、ライデンドルで。ベニー冒険団出発！Wow, bagus banget. Tapi ketika pakai ini ya, pakai that ER weapon. Make it R5, that ER weapon. This one? Oh, okay.Bandit ER weapon. Yeah, that's why. Benny 冒険団出発。Sebentar. Energi recharge. Oh. Nanti kalau aku buat satu hal, ultimate energy recharge nanti. Kenyo banjak. Yosh, shippat. Nige michi wa arimasu. Kaze wo shire. Moedo.
Bang Vendax itu Kazuha C berapa? C2 cuy. C2. Sumpah C2 gak bohong. Nih C2 nih. Apa? Bergelimang ya. Nah. Bergelimang gak tuh? Bahasa mana itu ya? Bergelimang. Ya C2. Si Ganyu. Okay, super good. Actually, super good. Liatin Ganyu dia bah, mau flex itu. Yoi lah, ayo. Crit damage, energy recharge, elemental mastery. Okay, karena Ganyu 4 wonder, berarti dia ke arah melt ya. Jadi, ya. Okay, super gede, 28. Terus attack percent, crit rate, crit damage. Okay, hampir perfect ya. Terus crit damage, crit rate, elemental mastery. Ah, okay. Dan attack percent, perfect. Sebenarnya perfect. Tapi kalau energy recharge itu optional aja. Terus crit rate, crit damage, ya harusnya attack percent ya, attack percent atau attack percent lalu elemental mastery di bawahnya. Tapi ya selebihnya perfect kok, nggak apa-apa. Crit damage, apa namanya, attack percent, elemental mastery, oke, okay. Hampir perfect ya. Yeah. Ini Ganyu formal kah? Iya bener, karena kebanyakan pengguna 4 Wanderer biasanya itu ke arah melt. Biasanya. Tapi kalau dia 4 Blizzard, itu dia ke arahnya ini. Ke arahnya Ganyu Freeze. Ya, Ganyu Freeze. Jadi, ya, ini lebih ke arah melt sih. Sip. Mikirimashita. はい。逃げ道はありません。役目が。仮全力攻撃だ。ここより弱滅の時。さばきのいかづち。 Good. Let's go. Okay. Anjir, pakai Raiden lebih cepat. Iya, karena apa ya? Kan infuse dulu elektro biar si Kazuhanya, bukan Kazuha, sorry. Oh, ini dia. Ya, itu dah. See my Raiden Goblet. Goblet. Okay. Ooh, that's nice actually. I mean, high crit damage and Raiden National, yeah, good. Raiden Electro Charge, I mean, yeah, good. Okay, that's super nice actually. Crit rate, crit damage, energy recharge, yeah. There's a perfect because 20% and a near 10% crit rate and have energy recharge. Yeah, it's a perfect actually. This one perfect. This one perfect because crit damage, crit rate high. It's perfect. And then crit damage, elemental mastery, okay, perfect because elemental mastery is high, crit damage is high. Crit rate, crit damage, okay. Crit damage, energy recharge, same 10 above. It's a near, yeah, near perfect. Coba pergi ke domain boss Raiden, terus belok kiri, entar ada kuil kecil. Coba lihat ke belakang kuil itu, patung kucing. Kalau masih warna ungu, scan, pakai memento lens. Oh iya, bentar ya, bentar.
Wait a minute, okay? Yorkujo C6 ka? Raiden Kujo is a deadly. Yes, because increasing crit damage, I think. Yeah, 60% crit damage increase for using Kujo Sara. Yeah. Kak, tanya apa nih? Coba pergi ke domain boss Raiden. Terus belok kiri, entar ada kuil kecil. Oh, ini kuil kecil di sini kah? Bentar, katanya kuil kecil di sini doang loh. Berarti udah itu. Oh, udah ya. Oke. Okay. Ya udah sih berarti. Terkadang banyak orang yang suka kelewat. Oh, oke. Okay. My Raiden is a 200% crit rate damage with Kujo Burst. 200%? Wow. That's super high actually. Musuhnya menyerah, dibilang amai gak tuh. Aduh, musuhnya kalah dibilang manis kita. Aduh. Raiden Kujo Bennett Kazuha? Yes, it can do too, but my favorite for my gameplay is this one. So yeah. I think that one is the team comp for his account record. Yeah, maybe. Maybe. Two times, so yeah, only three times. Kenyo Banjak. If having fun for testing the match is Raiden, Kazuha, Kujo, and Bennett. Kuzuha. Okay, that's good name. Yeah. That's good name. Hoya, Kazuha so meta, but not funky. My brain and little brother not in sync. Oh, okay. なんこを開く。もみちが。ちら。へ。せい。そこだ。ガンザン発揮。みんながそばに。風よ。逃げ道はありません。稲光。すなわち永遠なり。 Waduh, 300k cuy. 300 apa? 200 ya tadi ya. Wow. Super good actually. Yeah, super good. Kazuha so meta.
Kazuha Sometta. Oh, so easy, 240k. Actually, it's a first, not first time. I mean, yeah, without Kujo. Yeah, without Kujo, right? So that's very good. Yeah, that's very good. Male. Official Princess Zun. Okay. Princess Zun. Here, I am maxing at 300k, even that is with Doryo, Kazuha help. Oh, yeah, that's good then. Yeah, that's good. Wow! That fish birthday. Fish! Yeah, fish, fish, fish. So, official is not like a fish, so. Yeah. Fish is like official. So, still not having. Oh, there's not yet having what 4-star character in the 2.7 later. So yeah, Fischl bagus buat tim apa aja. Tim Raiden juga bisa, ya. Kayak misalnya Raiden Nasula kan berarti Raiden Electro Charge. Jadi kayak dua Raiden, satunya Shinkyu. Dua Raiden. Sorry sorry. Maksudku satu Raiden. Satu official, lalu Kokomi atau karakter Electro Charge apapun boleh, yaitu boleh Shinkyu juga, ya kan? Shinkyu juga boleh. Terus barulah Zhongli atau karakter Shield lah lebih tepatnya ya. Nah, itu bagus menurutku ya. Tapi karena aku punya Zhongli, itu kenapa bisa bilang bagus ya? Itu dia gitu. Why me sucks? Sucks, waduh, keras sekali. Jangan, cuy, jangan gitu deh. Terlalu keras. Why me sucks? Ganzan Hachiku. Oh, I forgot. His Zhongli is C6, so yeah, Constellation 6 actually. So even the shield is already gone. I use Elemental Burst, that shield is coming back. So yeah, that's the good thing is Constellation 6 for Zhongli. Or at least Constellation 2. Yeah, Constellation 2. Use my Freja Racing 2. Okay. What?
Okay. I think I did not buy the fragile from the teapot yet. Oh, maybe, yeah, maybe. Let's do it then. Now fish shall suck. Still not yet. I mean, if well built and then using stringless, she is very good actually. Seriously. I mean, the O's doing elemental skill actually, yeah, and then elemental burst later, it's like a 10k above. Yeah, it's not always, but still, that she can do is, or he it means O's, can do 10k, still good. So why not? Right? I want level fish for EM base team. Why me sucks? Aduh, Faris, apa namanya? Harap agak tahan ya. Aku tahu arti sucks itu apa, tapi aku gak ingin bilang, cuy. Aku gak ingin bilang. Aduh. It's useless when player got Kujo Sara, C6 and Raiden, Yaimiko and Banner. Yeah, actually, yes. Teapot Salesman. Boris always gets roasted in my Discord, so no worry. He used to it. my god. I don't know that's weird or not, but because I'm first time to see that, yeah, it's a little weird actually. But if that's not problem, yeah, actually never mind.逃げ道はあります。すきゃり。は。た。ふ。甘い。見切りました。みんなは俺が負け。風の。雲の。稲光。すなわち永遠なり。 Yes, that is only. Yeah. Am I right? Albedo Watcher. Oh, halo KDXR. Yo, halo. Selamat datang. Lol, yeah. Especially by Chong. Oh, okay. 30k per slash. Ya, itu charge attack sih. Charge attack apa itu ya tadi kalau salah. Nah, itulah kenapa aku ingin Kazuha, cuy. Aku ingin Kazuha itu karena itu. Hanya dengan tumpuk IM, misalnya, kalaupun di situasi buruk, belum dapat apa Fury gitu ya, belum dapat Fury, ya tumpuk aja IM gitu, itu aja udah bagus sekali gitu loh. Misalnya belum dapat IM nih di Fury, ya udah kita cari pakai artifact yang ada dulu gitu kan. Hanya dengan tinggal tumpuk itu aja bisa setinggi itu, tetap bisa setinggi itu damage-nya gitu loh. Jadi, ya begitu. Lo belum punya Kazuha ya, Bang? Iya dong, makanya aku ingin Kazuha pull itu karena ini. Hanya tumpu IM doang bisa setinggi itu perbedaannya, gitu loh. Wish me luck, guys. I'm restarting my diet. I have reduced weight 5 kg, then I'm gaining 3 kg in 2 months. Now I'm dieting again. Oh.
What is MM's suspicious? That is what MM say. Alright, then wish me luck, lol. Haha, exposed. Sauce. Okay. Elemental mastery, energy recharge. Actually, Fendax is having Kazuha more a lot of time than the reruns, okay? So elemental mastery elemental mastery, but they also have energy recharge with the attack percent. It's gonna be more better actually. So I think searching energy recharge for elemental mastery. I mean elemental mastery, but below is focused to the energy recharge. If one energy recharge only, but if one attack percent, yeah, you can do that, but it's gonna be a little difficult. Yeah, a little difficult. So nah, never mind. That's joke only. Okay, let's go. Ah, unlucky on that. Yeah, I like EM Kazuha. Easy to clear the spiral. EM, yeah, EM still EM because Kazuha is for that situation. But I'm talking about is energy recharge in the sub step in EM. So number 3 until number 5, it's a lot of EM. Okay, it's 187 times 3. Yeah, it's a lot elemental mastery, but it's gonna be more better if the below it means substat is having energy charge. Okay, that's for not conclusion. Apa bahasa Inggrisnya sarang? Mohon maaf, saran kan ada tuh kritik dan saran gitu. Saran apa ya namanya ya? Lupa aku. Mau bilang sarang tapi nggak tahu bahasa Inggrisnya. So that's for the recommendation, okay? Maybe recommendation. So that's for the recommendation and a suggestion. Yeah, suggestion. Sorry. Yeah, suggestion. So it's gonna be good if having energy recharge in the substat, but it's for suggestion, okay? If one follow it or not, it depends. My Yaimiko can cry in my collection. Or advice. Okay, then let's go again. I forgot it already 2-0. Man, what is my crit damage and crit rate on Raiden? I forgot. Oh wait a minute. Okay, wait a minute. Ooh, energy recharge, but it's something. Okay.
Career crit damage 154. Yeah. 154. Only constellation 2, that's damage increase is very high. What if constellation 3? Wow. I mean, I can't imagine. Actually, I can't imagine. I got something better. Wait a minute. I mean, this is for recharging energy, okay? Just recharging energy. Nah, let's go. This is for recharging the ring, okay? Recharging the ring. Because, yeah, it's like a continuously, okay? Continuously. Near continuously. My Fisher is C0. No, don't worry. I mean, I'm using this one only. So. Good. Okay, let's go. Yes, remember how much my Mona damaged when you saw that day? I think 400k. I think 400k. Of course, it's very big. Yeah. It's very big. Okay, full ring. How much damage I can got it. That's quite small. That's quite small. Not great. Yeah, never mind. Just doing that one. I think 400k? 500k? I don't know. Wow, good goblet. Crit rate, crit damage. Okay, that's nice. I think it's 400k, I think, because it's long time ago, man, like 2 months, 3 months, I think.
Mona using four emblem is better actually, because if want we don't support, just support with the burst only. Yeah, you can do with the four emblem, but if you want to support to the other character, yeah, it's better to using four noblesse. So four noblesse will be good because yeah, supporting to the other character, I think. So yeah, Bang jelasin dong, aku masih belum paham burstnya Mona. Burstnya Mona ya, ya di sini juga ada Mona sih, tapi ya emblem Mona. Ya, ada kok. Kalau misalnya Mona itu mau fokus ke arah burst-nya doang, itu bisa. Itu bisa. Caranya adalah dia pakai 4 emblem. Tapi ya, dia topo energy recharge sih. Di sini energy recharge, ya kan? Di sini. Terus nanti weapon-nya dia pakai entah Favonius Codex, entah itu... apa namanya? Kalau nggak salah Favonius Codex ya, tapi kalau salah tolong dikoreksi. Atau kalau mau damage-nya lebih gede lagi, bisa pakai ini, Witch Seed. Ya, bisa pakai Witch Seed. Gitu. Oh ya, Favo Codex. Ya, benar-benar. Favonius Codex. Nah, ini ada nih Favonius Codex. Mana tuh ya? Nah, ini. Ini Favonius Codex. Ini akan berguna banget untuk ininya. Gitu loh. Witch Seed? Ya, bisa juga. Tapi harus pinter-pinter sih. Di bawahnya harus ada Energy Recharge gitu. Itu lebih sulit lagi. Jadi... kalau untuk energy recharge bisa ke Favonius Codex aja, oke? Okay? Itulah lebih baiknya. Dan katanya masih belum paham burstnya Mona kan? Jadi kalau ngelakuin burstnya, ya kan ada tuh yang namanya kayak sejenis apa namanya? Bukan gelombang, bayangan-bayangan air gitu loh. Nah kalau misalnya muncul begitu, jangan dipecahin dulu, ya. Tunggu 2 detik, ya. Tunggu 2 detik. Baru nanti pakai, misalnya mau apa nih, mau biasanya vaporize ya, berarti banet. Pakai banet jepret gitu. Habis itu baru bisa keluar damage maksimalnya gitu loh. Kalau misalnya dibiarkan dalam artian tidak dibiarkan seperti itu, nanti damage yang dihasilkan akan kecil gitu loh. Itu kalau yang aku lihat di YouTube gitu loh. Mona sama dengan Raiden, semakin tinggi AR, semakin tinggi hydro damage. Iya, benar-benar itu dia. Semakin tinggi ininya, semakin tinggi damage, hydro damage gitu. Benar sih. Kenyo banjok. Oh, I see. Thanks, Bang. Yo, sama-sama. Kalau yang damage gede, ah ya kasih, tapi gak terlalu ya.
Mungkin ini deh dulu. よろしくお願いいたします. Mungkin aku pakai energy recharge deh. Ternyata agak susah. Tapi tenang aja, dari awal pemilik akunnya seperti ini dari awal gitu loh. Kayak gini pakai sacrificial. Jadi ya lebih tepatnya bisalah pakai sacrificial gitu. Iza. Seta. Tendo. Koko ni ari. Sip. Tapi sayangnya aku agak takut sih. Zhongli HP-nya kecil cuy. Aku gak takut shield-nya cepat pecah gitu. Serius. Kalau punya staff lama ya itu, aku bakal tetap tumpuk HP karena tetap berdasarkan dari max HP soalnya. Itu yang saya seneng. Tapi sayangnya dikasih LG. Ya mana kejadian itu tidak akan saya lupakan sama sekali, sumpah. Healing otomatis. Ganzan 89. Tapi kecil sih ya. Sumpah kecil banget. Bayangin Zhongli jadi daily apa namanya weekly boss ya. Lalu layaknya Raiden Puppet ya. Itu C6 lagi. Ya kan? Terus pakai Vortex. Ya kan? Terus HP-nya dia 50k gitu kan. Waduh. Udah sama shield-nya tebel, susah dikalahin lagi kan. Langsung tumpuk. Sorry, was a download or something. Oh, no problem. No problem. Okay, good. Bahkan kalau belum punya 4 TV pun ya, tumpuk IM aja udah gitu loh. Itu hebatnya cuy. Jadi kalau misalnya orang tersebut gak punya apa VV gitu kan, entah itu alasannya belum nyari gitu. Segalanya jadi lebih easy lagi daripada dulu kan. I need to head off for now. Okay then, yeah, see you Vendux, yeah. See you later, I mean. Kenyo Banjo. Thank you for helping. Yeah, you're welcome actually. You're welcome. Ya, itulah kenapa Mas-Mas Vendox ya itu sibuk terus ya, jadi apa, saya apresiasi sekali sih. Walaupun sibuk terus, tapi masih bisa main Genshin kadang-kadang. Serius. Saya kadang apresiasi banget.
ada lagi. Apresiasi sekali maksudnya. Sorry. Sokes yuk. Sokesnya pakai apa? Pakai akun ini apa yang itu? Apa pakai akunku? Kalau Eula sih kurang tahu ya. Sumpah kalau Eula aku kurang tahu deh. Kalau Physical sama Gio kayaknya nggak gimana deh. Gimana? Oh ya, ada Senhe. Ada Senhe. Senhe-nya itu dia meningkatkan Elemental Burst sama Elemental Skill. Nah, Eula kan ngelakuin Elemental Burst ya kan? Itu harusnya bisa gede sih menurutku. Coba ya. Akun Bayu. Oh, akun Bayu. Oke lah. Yuk, yuk, yuk. Yep. Ganzan 89. Ada apa nih? Gak ada apa ya? Oke. Okay. Sayang banget ini apa? Elemental Master-nya gak diikutin loh. Padahal bermanfaat sekali. Aduh. Yaudah lah, yuk. Langsung ke akunku lagi. Commission sama Wolf kan tadi bilang kan, jadi ya berarti udah selesai gitu. Kalau aku ngelakuin eventnya itu ya itu dia perlu racing soalnya, jadi ya gak bisa Senhe sama Eula, damage-nya dari physical. Oh dari physical, ya. Oh alah, oke lah kalau gitu. Berarti Senhe tuh cocoknya yang ke arah elemental burst yang langsung gitu ya, misalnya kayak Zhongli gitu, Raiden pakai elemental burst gitu, ya kayak gitu kah maksudnya? Untuk Senhe-nya ya maksudku. Oh berarti itu yang bagian normal attack, charge attack sama plunging itu juga sama, tidak bisa istilahnya apa ya, memboosting itu gak bisa kalau pakai ya normal attack, charge attack itu gak bisa ya berarti ya. Apa bagaimana tuh? Soalnya agak bingung untuk yang... Yunjing? Yunjing gak tahu sih. Gak tahu. Kalau itu kurang tahu. Entah bisa apa enggak ya. Tapi kalau Yunjing bukannya normal attack ya. Kalau nggak salah. Normal attack. Kalau nggak salah normal attack nggak sih Yunjing itu fokusnya? Yunjing C6 ya. Kalau C6 dia memboosting normal apa? Attack ya. Ya Allah sering makainya charge ya. Nggak tahu sih. Kayaknya itu deh. Apa namanya? Lupa lu. Aduh. Nggak punya Eula. Nggak tahu jadinya. Iya ya. Senhe buat buff cryo damage. Oh, selain buff cryo damage, ada juga hal lain. Misalnya Kazuha bisa elemental skill sama plungingnya, bisa. Atau kalau Shell mau ningkatin plungingnya, juga bisa gitu. Kalau nggak salah gitu kan? Kan ada tuh namanya plunging damage bonus gitu. Benar kan? Nanika yo desu ka? Yunjin naikin normal attack kalau C2. Yo C2 dong. Kalau C6 naikin normal attack sama attack speed. Gitu. Eula NA. Oh NA, sorry. Aduh, soalnya aku gak tahu cuy, sumpah. Showcase yuk, gitu kan. Oke, sip. Berarti bisa Yunjin. Gak tau sih. Aku gak tau juga. Aduh.
Ininya di showcase burstnya tuh. Iya, burstnya. Mikirimashita. はい。難攻不落。やり。見切りました。ガンザン八九。手、さばきのイカズチ。 317. Waduh. Kok turun-turun damage ya? Dulu bisa loh 360. Kok bisa turun? Oh iya, saya kan nggak punya Mona ya. Kalau ada Mona, aku udah pakai Mona itu langsung. Tapi sayangnya kalau aku pakai Mona, defense-nya gak ada ya. Iya bener, ini lebih ke arah burst-nya sih. Ulang. Pakai crit rate food. Crit rate food. Biar lebih cepat. Aduh. Yolah. Udah berapa nih? Oh, 400. Tunggu 460 atau 480 gitu lah. 480 ya. Tunggu 480 dulu lah. Sambil nyari burst ya dulu. ガンザン八九。さばきのイカズチ。剣の天理チョーク。いや。逃げ道はありません。剣の盤石。いざ。甘い。 さばきのイカズチ。
岩山八九。Sip. Jadi skor ada apa nih? You don't have other games probably. Valorant, not Genshin. This one can't play. Oh, okay. Valor is small. Small, maybe small. Oke lah, yuk. Sorry, tadi ngelihat apa Discord ya, cuy. Sorry. Nigemichi wa arimasen. Tsu. Kalau yang namanya main-main sama musuh gini dah. Nah, damage-nya gak nampil. Aduh. Nah, bener-bener ya. Kok gak nampil damage-nya kadang-kadang. Ya, deritanya punya PC low end kayak gini deh. Aduh. Padahal semua settingnya udah low semua. Aplikasi yang jalan juga gak banyak. Aduh. Mungkin paling minimal i3-12100 kayaknya. Mungkin mungkin bakal lebih bagus ya. Hana to sake o te ni keshiki o tannou shiyou to shita ga. Ano kono 386.000. Wow. Bagus, ada peningkatan. Ada peningkatan. Dulu 364 kan, sekarang 386. Bagus, ada peningkatan. Signifikan lagi. Wuh. Bagus, bagus. Peningkatan yang signifikan. Oh iya, aku belum coba di akunnya itu no. Karena ada casual, aku ingin coba loh. Double cryo, tapi ada casualnya gitu loh. Aduh, aku lupa nyoba. Tapi gak apa-apa lah, aku nyobanya di akunku nanti aja deh. Ketika udah punya. Coba lagi. Coba lagi. Oke lah, gak apa-apa. Oh ya, hari ini hari kedua ya. Hari kedua ngelakuin itu tuh, apa namanya? Apalah namanya tuh, lupa aku. Review Zhongli, thank you. Oke, sebentar ya. Sebentar. Ya, hari kedua kan?
Tapi nanti dulu. Oke, semi support ya. Uff, that match no. Semi support oke lah. Crit rate, crit damage, HP percent, energy recharge, perfect. Crit rate, crit damage, energy recharge, HP percent, perfect. Perfect, sumpah, perfect. Terus crit rate, crit damage, attack percent, HP, HP percent, perfect sekali. Geo damage, crit rate, crit damage, attack percent, perfect. Terus crit damage, attack percent, crit rate, energy recharge, perfect sekali. Ya, yeah, perfect. 9-10. Oke, ini baru B5 nih. Walaupun senjata deathmatch tapi B5 cuy. Secara artifact perfect. Ya. Yeah. Oh ya, Bib Ali, selamat datang. Salam review Ganyu. Oke, tunggu sebentar ya sesuai antrian. Thank you ya. Oke. Mhm. 66,6. Oke. Sacrificial. Oke, bagus. Walaupun R2 tapi sacrificial aja gak apa-apa. 次はどこに行くんだ? 26,4%. Apa namanya? Ya, perfect. Bagus. Crit rate, crit damage, attack percent, perfect. Crit rate, crit damage, energy recharge, perfect. Hydro damage, energy recharge, crit damage. Oke. Okay. Yang ini hampir perfect. Terus crit rate, crit damage. Ada HP, oke lah, aku masukin ini hampir perfect karena secara healing agak meningkat ya, jadi gak apa-apa. C3, oke. Kalau bisa di level 12 ya, biar lebih maksimal. Oke, overall untuk keseluruhannya adalah 4,95. Zhongli-nya B5, ya, walaupun deathmatch ya, tapi tetap bagus. Oyo, Welly, selamat datang. Ya, jadi untuk Zhongli-nya, dia B5, oke? Okay? Ratingnya B5 karena artifact, secara artifact udah perfect gitu. Jadi ini B5. Kalau Xingqiu itu ya istilahnya 4,95 lah. Masih gak apa-apa gitu loh. Karena kebanyakan kakak Xingqiu itu kan fokusnya ke burst-nya doang. Sama elemental skill-nya dikit-dikit gitu kan. Jadi tidak apa-apa. Cuma yang kurang di sini adalah levelnya. Levelnya tolong di level 90 ya. Itu bakal lebih baik lagi. Yo Bib Ali, sekarang giliran Bib Ali ya. Oke. Bernardus apa Seno with dia Mojo. Halo, yo halo, selamat datang. 8-12 kosong 3 kali. Oh ya, sorry. Lupa. 8-12 kosong 3 kali. 209. Review apa nih? Ganyu. Oke. Okay. 2300. Oke. Okay. Bagus sekali. Wih. Gile. Waduh. Ini pasti bagus nih. Oh kan bener. Waduh. Amos Ball bisa crit rate 50 dan 240. Wow, itu bagus banget sih. Sumpah. Crit rate, crit damage, energy recharge, attack percent. Perfect. Crit damage, crit rate, attack percent. Perfect. Bagus. Crit rate, crit damage, energy recharge. Oke, okay. Kalau di bawah 20% itu hampir perfect. Oke. Okay. Kena Wyvern. Kena Wy. Aduh. Cryo damage. Wish. Crit rate, crit damage, tapi crit damage-nya 35. Oke, okay. Aku anggap ini perfect lah. Perfect nah gitu ya. Kalau crit rate-nya 12, gak apa-apa. Oh, crit rate-nya 12 gak apa-apa ya. Oke okay, then, yaudah, perfect. Aku ubah deh. Nah, kalau ini perfect. 35 cuy. Terus crit damage, crit rate, HP persen lumayan, tapi attack persennya segini. Oke, okay, gak apa-apa. Bagus. Sense kagak ada yang miss tadi. Oh, yaudah. Tapi ya, hampir 2400,
tapi crit damage 240 dan crit rate 50 menggunakan Amos Bow. Itu kayak bagiku ya, wow banget cuy, sumpah. Terus normal attack 10. Ya, ini B5 sih. Sumpah cuy, aku aja berapa ya? 30 apa 25 kalau nggak salah ya crit rate-nya. Tapi crit damage-nya low gitu loh. Waduh. Memang sih harus nyari yang ada crit rate, crit damage biar lebih maksimal gitu ya. Tapi baru kali ini sih aku lihat ada yang 50% terus 240% gitu. Sumpah. Gimana gitu loh. Di mana-mana ada Bernardus. Terus Sense Academies tadi. Oke, jadi kalau untuk Ganyo doang, ya itu B5 ya. Serius, B5. Sumpah. B5 cuy. Gak ada 4,9 atau apa, enggak, bukan. B5 langsung. 35%. Apa gimana ya gitu loh. Waduh. Jujur kalau aku nemu yang 40% ya, di depan mataku sendiri, di layar ini gitu ya, aku kagetnya luar biasa sih, sumpah nanti. Ada Sense CD 32, crit rate-nya kurang jadi 40-an. Nah itu dia kan? Nah, gak apa-apa. Dengan build seperti ini tidak apa-apa, karena kalau Mas Irfan bilang, kalau nggak salah 45 apa 40 gitu ya. Terus 190 kalau pakai Amos Bow kan, minimal. Kalau nggak salah ya, kalau salah. Kalau misalnya salah, tolong dikasih koreksi ya. Spiral abisnya tolong dijalankan ya. Sayang banget kalau belum dijalanin ya. Oke. Okay. Ya, betul. Oh, betul ya. Oke, okay. Ya. Tapi itu di atasnya minimal cuy. Udah kayak masuk recommended gitu loh. Dan makanya aku bilang B5 gitu kan. Langsung B5 gitu. Nah sekarang spiralnya bisa tuh full star. Masa? Bisa ya? Waduh. Aku baru main Genshin di banner ya. Bingung build karakter. Ya sebenarnya aku juga sih. Dulu aku itu pas banget CDM-nya 250. Iya, beda 10% lagi. Udah fancy, banyak Bintang 5 Xiao aja gak di up. Waduh. Waduh. Itu tadi Bib Ali ya. Oke, okay, Bib Ali. Oke. Okay. Itu spira abisnya tolong dijalanin ya. Walaupun bagaimana gitu. Waduh. Ganyo biasanya kalau crit rate 40-50 sering nge-crit. Kalau di atas itu jarang nge-crit. Apakah benar para Ganyo user? Iya sih. Iya benar. Aku pengalaman pakai Ganyo. Kalau di 40 itu sering nge-crit. Tapi ya 45 sih lebih tepatnya. 45 apa 50 gitu ya. Itu baru nge-crit. Sementara kalau misalnya lebih dari itu, jarang nge-crit gitu loh. Sumpah. Makanya kenapa ya gitu loh. Itu yang aku bingungkan cuy. Dari dulu. Aku pengguna Ganyu tuh ya. Itu yang aku bingungkan cuy. Serius. Ganzan Hachiku. Sukiari Tendo. Koko ni ari. Sabaki no Ikazuchi.甘い。舐めきなさい。はい。すきあり。新天道。すきあり。や。は。天理長く。すきあり。は。や。は。難攻不落。すきあり。 よっ。せ。よっ。逃げ道はありません。ここより弱滅の危機。壁立先陣。粉々よ。兵糧のように見切りました。よっ。難攻不落。
Oh ya, idiot muncul. Dahlah. Dahlah gitu kan. Aduh, ya sih, karena biasanya yang bisa ngasilin setinggi itu ya jarang nge-crit gitu loh. Jadi kadang-kadang sekali-sekali gitu. Udah pakai buff crit gitu kan. Gak crit. Kalau gak pakai, tahu-tahu gak crit gitu kan. Hasu. Ya, AJG. Asu AJG. Aduh. Saran kalau bisa crit ganyu 4-2 ke atas. Enak pas chest attack. Charge attack maksudnya ya. Oke, okay. Damage-nya maksimal. Oh, 42 ke atas ya. 4,46 kali ya. 4,45 kali ya. 90. 46 kali 2 berarti 92 berarti 49,5 kali ya. Kan pas tuh, 4,49,5. Kan perfect tuh. Ya, begitu deh. Biasanya kena diminishing baru di 80% crit rate. Oh, begitu. Ya udah deh. Pantesan ya. Banyak kebanyakan yang build Ganyu ya. Itu lebih bagus di sekitar segitu sih memang. Di sekitar segitu lebih baik. Yaitu ya 40 atau 45 gitulah. Tapi kalau preferensi aku ya biar bisa langsung 100% itu 49,5. Ya, 49,5. Karena kalau dikali 2 itu kan 40 berarti 18 98. 98,98 kan? Ya 98. Gak tau sih 98 apa bener sih? 98 terus tambah 1 lagi berarti 99. Kayaknya sih. Kayaknya ya. Atau 50% kali ya. 50% lebih baik gak ya? Kayaknya. Thumbnail baru, viewers baru. Yoi. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Ini contohnya ya. Contohnya. Ini. 50 ke atas jarang nge-crit. Tapi giliran di bawah bisa nge-crit gitu. Sumpah. Aduh. Ini contohnya aku pakai crit damage-nya ini. Dia turun 41 tuh, tapi crit damage naik gitu. Nah, kalau misalnya aku pakai yang full crit damage, maka itu beda cerita lagi gitu loh. Kalau aku pakai ini kan aku gak punya ya, nggak punya apa namanya? Wanderer gitu. Di ya, begitu deh. Crit damage paling tinggi pun ya ini gitu. Cuma sayangnya kalau aku pakai ini aku nggak bisa pakai artifact lain gitu. Itu susahnya cuy. 190 tuh. Pakai Blizzard Strayer kah? Enggak, ini pakai 4 Wanderer. 4 Wanderer. Masa langsung kena diminishing baru 70% total crit rate lah. Oke. Okay. Biasanya yang kena diminishing baru di 80%. Ya, banyak viewer. Yoi. Crit rate 10%. Cryo damage. Terus 0,8. Nah, ini masih gimana ya? Coba di-upgrade nih ya. Coba di-upgrade nih. Ada yang bisa nebak ini upgrade-nya apa?
karena aku lupa kemarin. Kalau aku sih, yang aku di bayanganku sekarang pasti dev persen gitu loh. Kalau nggak dev persen nggak mungkin sih gitu loh. Crit damage saya otomatis tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin bilang itu crit damage. Sebentar ya, sebentar. Nah, the moment of truth. Dev 23%. Kalau nggak attack jadi... Kalau nggak... Apa namanya? Kalau nggak attack jadi 49,9. Ada yang jawab CDM, ada yang jawab dev, ada yang bilang attack. Kalau oke, okay, karena udah ada yang jawab dev, oke. Okay, ya udah aku pilih. Yang paling buruk deh, HP gitu ya. Paling buruk HP deh gitu. Ini maunya aku pakai ke Ayaka sih, lebih tepatnya. Pasti HP. Pasti. Gak mungkin crit damage. Nah, kan dev, bener dah. Bener, kan baru juga bilang apa, dev pasti nih gitu. Tunggu sebentar ya, ada sesuatu. Testing, yo testing testing. Aduh, ternyata bener deh, dev ya. Tapi tenang, aku tidak mengalami kekecewaan yang besar karena prediksi aku dari awalnya tuh udah seperti itu ternyata gitu loh. Karena tadi aku bilang kan, aku lebih mengarah ke dev persen deh gitu loh. Kok dev persen ya gitu? Ternyata setelah di upgrade bener dev persen. Jadi ya. Begitu deh, ternyata dev persen cuy, dua Bernardus jelek banget, jelek banget, iya sih, iya sih, masalahnya iya cuy kayaknya ya, aduh, ayakannya juga belum dapat yang cryo damage, aduh benar-benar dah. Maunya tadi aku yang apa namanya? Yang ini ya, aku bakal yang ini. Ah, yang ini. Aku kira crit damage-nya meningkat sih sedikit sama ada attack percent. Tapi ya, setelah dipikir-pikir lebih bagus nyari yang ini ya. Karena ada jet cutter, penambahan HP gak apa-apa gitu ya. Mau gimana ya, pengalaman tempat arte gitu. Pengalaman tempat arte ya. Oh, alah. Iya sih, gak bisa berharap banyak sih lebih tepatnya ya. Ya udah habis sih, jadi harus nyari lagi. Harus nyari lagi. Bahkan sampai meninggal pun harus cari 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 cuy.
化粧。Bagus, bagus, bagus, bagus. Padahal Vermilion lo dapat anemo damage ada CR, CDM. Lari ke dev semua sampai 25. Iya kan? Padahal Vermilion lo. Aduh, ya aku juga gak bisa komen banyak sih kalau itu. Karena udah fokusnya ke sana gitu loh. Aduh, benar-benar dah. Ya mau gimana lagi ya, cara pencariannya begitu. Aduh, kalau misalnya ada cara nge-cheat pun, nge-cheat ya, walaupun ada cara nge-cheat pun, tapi kayaknya sama orang dalamnya Hoyoverse kayaknya ya, kayaknya itu bakal melihat-lihat ya kan. Wow, dia nge-cheat begini nih, wah ini harus dibenerin nih gitu kan. Pasti kayak gitu cuy, walaupun ada nge-glitch apapun. Gitu. Semua gara-gara ya. Tapi tenang, aku udah pengalaman sih. Pengalaman nyari artefak yang gak bagus ya. Selalu dapat artefak gak bagus juga gak apa-apa, karena ya secara lebih tepatnya apa ya? Ya selalu seperti itu sih lebih tepatnya gitu loh. Jadi gak ke arah sana gitu. Gak lalat. Mungkin begini lebih baik kali ya. Tiga lima kan? Kedua, coba craft wanderer. Ya, walaupun ada alat itu, tapi agak bagaimana sih, sumpah. Aku lebih trauma sama yang crafting itu loh. Karena sering dapat yang gak bagus. Aduh. Kenapa ya gitu loh. Ya begitu deh. Yoshi, shuppatsu da. Banyak yang tidak menyarankan hal ini sih, tapi ya udahlah, kita coba ya. Kebanyakan dapat apa namanya? Ini ya kan?
Mungkin segini dulu kali ya. Dua artifact strongbox. Waduh, cuma dapat dua cuy. Aduh, nggak tahu sih dapat yang bagus apa enggak ya. Oke. Tapi nggak tahu sih, bisa jadi attack normal yang ke upgrade semuanya. Not bad. Tapi ya tetap harus antisipasi, yaitu attack normal sama nanti di bawahnya kalau kalau ada IM itu lebih bagus, tapi kalau misalnya hal lain seperti HP, HP persen, dev, dev persen, itu banyak coy. Serius. Harus antisipasi yang itu dulu. HP persen ya. Coba up. Gak tahu sih masih ada apa enggak ya. Benny Bokendan, shippatsu. Masih ada apa enggak ya? Tapi pakai arte yang 20 jelek. 20 jelek, waduh. Ini crit damage 1%. Ini bisa dibilang jelek gak ya? Ah, ini bagus banget. Yang ini bagus nih. Yang jelek itu kayak gimana ya? Kalau aku buang sih. Iya ya, wong cuma beda 0,8% loh. 0,8 tuh terlalu kecil gitu. Dan juga depth-nya terlalu tinggi. Oke lah, kita coba ini dulu ya. Ini dulu, baru nanti yang lain. Pasti depth persen. Pasti depth persen. Dev udah dua, naik dua kali langsung buang. Ya kalau dua kali naik dev ya, bener sih. Sudah gak ada potensi kalau yang itu ya, bener sih. CDM, CR seimbang. Wah gak mungkin selalu selalu apa ini ya. Nanti akan ada kalau ada attack percent ini baru perfect. Kalau attack percent atau IM, IM juga boleh. Tapi kalau misalnya HP persen, HP normal, dev normal, gitu kan, segala macam kan. Ada buka IR. Buka IR ya. Oke. Okay. Yuk, the moment of truth. Aku gak expect banyak sih. Let's go. Oh, energi. Charles Deng. Mas Bernardus kayaknya time traveler, cuy. Aduh, Mas Bernardus time traveler. Wow. Oke, bagus. Tapi sebentar, aku coba cek dulu. Ya, sedikit lebih baik lah. Sedikit lebih baik. Oke, bagus. Sedikit lagi sih, sedikit lagi, pasti bisa. 20 naik CR Sabi nih. CR? No, 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 enggak deh.
Ini apa nih sansnya? Oh, berarti ini dipakai. Koki dua kali udah kepake, tebakan bener semua. Iya ya, kok bisa ya? Gak tau sih ide yang bagus apa enggak ya. Aduh. Enggak deh. Enggak. Masa naik CR sih? Gak mungkin sih. Pasti attack normal. Pasti. Pasti attack normal. Pasti attack normal nih. Perasaanku bilangnya begitu cuy. Perasaanku bilangnya attack normal gitu. Pasti. Oh Kang. Tumben perasaan bener ya. Wah, tumben. Tumben perasaan saya bilang bener. Waduh, waduh, waduh. Tumben perasaan bilang bener. Sementara aku coba penyesuaian dulu. Ini 256 berarti. Ya dicoba dulu. Walaupun pasti berkurang tapi ya dicoba dulu. Waduh. Pas sekali. 199. 14 berarti 30 sekian ya. Oke, benar 30 sekian benar dah. Turunnya ke 7,4. 43. Tapi not bad lah artinya. Iya, not bad sih. Ya, not bad lah. Daripada tidak sama sekali ya. Itu pun dari hasil apa namanya? Hasil istilahnya apa? Ngegacha artifact di apa namanya? Itunya ya. Jadi ya. Kayaknya semakin banyak deh artifact yang nggak bisa di-upgrade. Serius. Sip. Scam box biasanya ampas semua. Iya ya. Ada CDM yang hampir nyentuh 20 juga, 20% juga. Ada CR yang lumayan sama IR. Iya ya. Bener sih. Aku juga kepikiran kok kayak lebih bagus ya daripada tidak sama sekali gitu kan. Aku juga mikirnya begitu gitu. Jadi ah ya udahlah gitu. Masih gak apa-apa lah gitu. Ini jadi berapa nih? 199. Waduh, nyaris sekali. Yang ini ya. Oke. Tapi sayangnya minimal Xiao itu ya ngelakuin ini ya tuh 70 katanya.
minimal 70. Cari jam Fermi gimana sih caranya? Ya cari terus sampai dapet. Hanya itu caranya. Aduh, serius, hanya itu caranya. Gak ada cara lain gitu loh. Aduh. Hanya itu caranya cuy, gak ada cara lain gitu loh. Kalau ada sense attack, naik CDN 20 aja udah dapet 70-215. Langsung tamat itu domain. Iya, langsung tamat ya, bener sih. Belum tamat cuy. Kenapa? Karena aku kan punya Echoes ya. Aku punya Echoes. Nah, itu nanti aku bakal pakai itu aja sih gitu loh. 122, tapi ya pastilah 125 minimal kan. Jadi kalau untuk akunku kayaknya harus dispesialkan dalam tanda kutip ya. Dispesialkan gitu. Aduh. Kalau ada sunset attack, naiknya terus kok susah banget itu. Ya, susah banget sih memang. IR-nya 122. Tapi gak tahu sih, cukup apa enggak gitu loh. Kalau berdasarkan minimal ya masih kurang. I like to something, mate. Oke. Okay. Iron Sting sudah R5. Oke. Okay. Echo sudah cukup. Minus di Sans aja sih pada busuk. Echo semua, Echo cuma satu. Fermi kagak ada sama sekali. Aduh, ya sabar ya. Saya lebih banyak kena seperti itu. Aduh. Enam delapan. Enam delapan 200. Oh, bagus deh. Kayaknya masih bagus deh. Oke. Mungkin akan saya coba dulu. Kita showcase kecil-kecilan ya, kecil-kecilan. Kita showcase kecil-kecilan. Amai. Let's go. Kita coba bandingin sama Fury, Fury Distance plus Attack, juga Attack plus Attack, yang statnya mirip. Fury Attack, berarti maksudnya Gladi dan lain-lain, yang gitu-gitu ya. Oke. Okay. Showcase kecil-kecilan, cuy. Inilah namanya showcase kecil-kecilan. Oke. Okay. Sokes kecil-kecilan. Ganzan Hachiku, Tendou Bansho. Tsuki ari. Zenryoku kougeki da. He, kurai. Ganzan Hachiku. Moero. Se. Se, iza. Moero! Ha! Ha! Sukiyari!
banjak. Ini tanpa makanan dulu ya kali ya, karena kalau misal pakai makanan dulu nanti ya mau pilih attackku atau punya DX aja. Sekarang set 5 star yang nambahin attack dah, ada 4. Dulu mah cuma geladi doang. Iya sih, geladi doang ya. Atau punya DX aja. Nah, kalau aku sih punya DX aja deh kalau aku. Dua, 72, oke. Kayaknya sih kurang ya. Ya nggak sih? Kayaknya kurang ya. Saya pakai otak persen loh ini. Oh ya, karena ininya attack persen cuy. Belum anemo dia. Oh bener dah. Tapi kalau aku ganti sama dengan ya... itu deh. Benernya nobles? Enggak. Aku gak pakai nobles untuk sementara ini. Bennetnya ya. Masih belum. Aku nyari yang bagus dulu, baru aku pakai gitu. Baru aku simpan. Nyari yang bagus, simpen. Nyari yang bagus, simpen. Kayak gitu terus. Sampai 4 set, udah. Gitu. Gede itu masuknya. Masa? Oh. Masih bagus berarti ya. Ya, sayangnya masih kurang bagus sih, lebih tepatnya ya. Masih kurang bagus. Udah setara Vivi, Fury Attack yang statnya bagus. Masa? Oh, walah. Oke lah. Coba ada Fury nggak ya? Coba. Yang paling bagus ini ya. Dan ini. Ada crit rate dikit lah. Nah. Baru seimbang nih. Sayang aja udah pasti kena diminishing attack. Iya diminishing attack gitu. Kapret dah. Coba pakai ini ya, Vivi ya. Oke. Okay. Tadi 72 pakai Fermi. Oke. Okay. Sekarang coba pakai Fury attack normal. Ya. Goblet attack Fermi udah tembus 3000k, 3000 attack pasti.
Belum 2666 cuy. Wih. Udah kayak kecepatan memorinya DDR4 apa namanya ya, minimal ya. Udah kayak kecepatan memori DDR4 tuh. Aduh. DDR4 2666 itu.69 lah. Ya, 69. Ternyata benar, walaupun hanya pakai lebih tepatnya ya, mungkin lebih tepatnya begitu ya. Ternyata Fermi lebih baik walaupun masih kurang bagus, ya. Walaupun masih kurang bagus, tapi tetap Fermi lebih baik ternyata. Cuma sayangnya belum ada Nemo Damage bonus aja. Aduh. Tapi damage per slash-nya bagus sih. Gak tau sih ini gimana gitu. Bantu aku. Oke, sebentar. Selamat mencari. Gitu aja dah. Iya, selamat mencari. Begitu aja. Ventinya 4 pipi kan? Ventinya ya? Iya benar 4 pipi. Kayaknya. Bentar aku ganti dulu. Ya apa enggak nih ya? Oh belum. Belum. Karena tadi habis ganti itu soalnya. Kenapa? Nah, bantu aku bawa Zong. Nah, bantu aku bawa Zhongli sama Fenty. Oke. Okay. Masa sih? Wah, jangan-jangan showcase lagi nih. Aduh. Ganzan Hachiku. Terus kemana? より飛ぶ方が早いよ。足元に気をつけて。ここだよ。天道万象。はっ、はっ、はっ。隙あり。
Udah Fermi kah, Van? Shomu, Shomu. Gak tau sih, bener apa enggak ya. Venti 4 PV, kok 4 PV? Kenapa tuh? Bukannya Anemo itu, apa istilahnya ya? Harus confuse dengan yang lain, misalnya apa Pyro, Cryo, Electro gitu. Oh, mungkin maksudnya biar gak ada ini attack, apa namanya? Attack tambahan gitu loh. Kayaknya ya. Mungkin. Faktor damage mau apa nih? Ntar Venti LSK aja. Oh, LSK, oke. Okay. Wih, 76, gile. Kenyo banjak. Amai. Kenyo banjak. Ashimoto ni kiyo. Waduh. Tapi sayangnya tadi tidak kena ini ya, bandetnya Circle. Sangat agak disayangkan kalau di bagian itu. Malah mentol show boncelnya. Boncel. Aduh, kok bisa ya? Sorry ya kalau misalnya perspektifnya perspektif. Sorry. Maksudku POV-nya itu tidak seluas itu ya, gitu loh. Karena demi mengejar FPS tinggi, ya aku terpaksa menurunkan resolusi gitu loh. Jadi aku sebisa mungkin menampilkan jumlah damage yang akan ditampilkan ya sambil gerak-gerakin tentunya ya, lebih tepatnya. Boken da boken. にげようなんて思わないでよね。南光クラック。一緒に遊ぼうよ。77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 
Sebentar, aku baru ingat. Kenapa bisa sampai hampir 80? Karena pakai BPJS. Mas Irfannya bilangnya BPJS. Pengurangan HP, terus peningkatan attack kan. Lalu kalau kena on hit, ya kan? Kena on hit langsung bisa segitu. Ya, BPJS lah. Ya, BPJS. Kalau BPJS wajar bisa segitu. Ya, wajar. Coba pakai Blackpink. Kadang ya cara penyebutannya kalau yang benar gitu ya itu apa kayak agak gimana gitu ya, lucu gitu cuy. Coba pakai Blackpink gitu misalnya kan. Nah, itu lucu tuh jadinya. Tapi kalau garing ya mohon maaf. Mungkin gak lucu ya kan. Ya gak apa-apa. Kalau Mas Irfannya bilangnya BPJS cuy, bukan PJWS. Aku juga dulu
bilang PJWS, hah PJWS apaan gitu kan? Oh BPJS gitu. Itu setara Shou Homa Paskarat, attack 2,5, CDM 254. Bener dah. Buildnya Fury Attack, Fury Attack. Iya sih. いや。行くぞ。甘い。揺らぐことなし。甘い。 風だ。ここだよ。みんなは剣の盤石。足元に気をつけて。ここだ。ここだよ。ここだ。 Tapi secara elemental skill besar sekali sih. Kasih. 6972an lah tadi. Ya. 72an. Terima gaji. Yo, sama-sama. Kadang ya aku kepikiran terima gaji itu kayak itu ya, apa namanya? Itu dah. Izin pamit. Yo, 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 yo. Ya, kalau pakai PJWS bisa setinggi itu wajar. Cuma kalau aku kan pakainya deathmatch gitu. Jadi ya, adalah peningkatan damage yang lumayan, lumayan jauh gitu. Apalagi bukan anemo damage bonus kan, gitu. Tadi 73 pakai BPJS, pakai Blackpink 70. Start berapa fun? Start berapa fun gitu. Berapa fun? Berapa fun gitu. Hmm, 73. Kalau aku tadi 70 berapa? 72 something kayaknya ya. 72 apa 73 kalau salah ya, lupa kok. Tapi itu pakai deathmatch. Ya, itu pakai deathmatch. BPJS 73, Blackpink 70-200. Ya, intinya Blackpink 11-12 sama deathmatch. Oke. Okay. Sepertinya aku stay di ini deh, apa namanya, 2 VP 2 ini deh, agak ini sih, agak kecapean nyari artifact-nya. Ini racing 20 aku simpan buat besok.
karena besok dia ada preset-presetan. Kalau mau showcase yang benar-benar sakit, aku pernah showcase sama Tora dapat 108k. Showcase 108k. Kalau seperti itu biasanya sih pakai Mona. Biasanya pakai Mona. Biasanya sih. Mona yang level 9 atau level 10 deh, kalau nggak salah. Kalau tanpa Mona itu berarti luar biasa sekali. Serius. Kalau tanpa Mona bisa 108k, itu luar biasa. Tapi kalau ada Mona, ya itu wajar-wajar aja. So, full buff food sama food anemo damage. Apakah kalau sudah dapat Femi, damage bakal tembus 45k? Gak tau sih. Kayaknya iya. Gak bawa Mona, tapi sampai sekarang aku belum pernah showcase Hu Tao. Ya, kalau showcase Hu Tao kayaknya terlalu ini deh. Kalau Hu Tao tuh aku gak ngikutin soalnya. Lebih ke arah yang AOE sih. Aku lebih senang yang AOE, sumpah. Contohnya Fenty dengan AOE anemonya itu kan. Itu bagus tuh. Itu saya senang. Dulu pernah co-op sama orang random, terus waktu itu Hu Tao ulti dapat 390k. Waduh. ここだ。ここで。暗い。暗い。難攻不落。下がれ。燃えろ。難攻不落。 無駄だ。全力攻撃。わめくがいい。ぬの。何分かと。
いざ。Tapi menurutku ya Xiao pakai buff Benny yang damage-nya 40k per plant saja udah sakit tuh. Masa? Oke dah kalau gitu. Kenyo Banjak. Sukiyaku. Kurai. Kudaranai. Koko da. Nigasane. Iku zo. いざ。はっ。難攻不落。チャンス。くだらない。はっ。118k full buff di primo. Tidak untuk ditiru. Ya, 118k kayaknya tanpa Zhongli menurutku sih. Kayaknya. Coba aja Charles attack Ganyu nyentuh 40k, kayaknya udah lumayan wah gitu, lumayan wah. Oke. Ganzan Hachiku Tenri Choku. Minna ga soba ni Onogumi no ken. Muda da. Oke. Ganzan Hachiku. Moeda. Tendo Bansho. Kenyo Banjak. Ta. Sukiyari. Te. ここにあり剣女盤石燃えろ燃えよよっやっ肉イン下がれ食らえトン新天道地全力攻撃西洋鍋ここだ今はパーツパスミガンここだハッチェかなーパーやかなりすりこ通るんだよへっしれかなりすりこ通るんぎとろ Maksud lumayan wah, wih, anjir 40k. 30k aja udah pedas. Iza. Ya, maklum lah aku gak tahu minimal bilang wahnya itu berapa gitu kan. Atau oke, udah bagus, itu berapa gitu aku gak tahu gitu. Ya, begitu deh. Banyak pro kontranya. Iza. Tadi low plant semua. All low plant ya. Pantesan Xiao-nya bisa lompat tinggi itu karena high punch ya. Ini ya Xiao pakai buff Benny 40k aja udah bagus. 40k aja udah bagus. Oke. Okay. Itu 40k itu maksudnya elemental skill-nya apa yang plunging-plungingnya itu? Plunge-nya. Oh, plunge-nya. Oh ya, tadi itu kayaknya aku ada kesalahan sih. Kebanyakan aku ngelakuin damage-nya itu kan low kan. Low plunge kan. Mungkin aku bakal coba pakai high plunge deh kalau itu. Tapi masalahnya musuhnya keburu bangun. Kalau kayak gitu. Kalau timingnya gak pas kayak gitu dah. Musuhnya langsung kebangun dia. Aduh.
Oh ya, hari ini hari kedua ya. Oke. Okay. Oh. Sampai lupa kan? Sampai lupa kalau ada ini. Ya. Mousimaki. Di mana ya ini? Aku lupa loh. Di mana itu ya? Aduh, harus lihat di skor lagi. Untuk tahu lokasinya di mana. Oh, teleport ke di kejauh-kejauhan ya. Oke. Okay. Di kejauh-kejauh. Oh, oke. Oke, sip. Disuruh ke sana. Oke deh. Yuragu koto nasu. Iza. 40k per punch, biasanya bawa senjata deathmatch atau black wave. Begitu ya. Wow. Berarti udah termasuk lumayan ya. Untuk sekelas deathmatch berarti sudah lumayan ya. New press in Inazuma. Kujo. Yoi dong, kan seperti itu bahasanya. Kadang kalau pakai maskernya itu kayak agak-agak lucu gitu ya. Agak-agak lucu gitu kan. Review of field damage dealer dong bang. Waduh, of field damage dealer ya. Sebentar. Sepertinya aku perlu cari ke paman. Oke, okay, tunggu. Waduh. 803 321 319. Off field damage dealer. Oh, berarti kayak Sing Q gitu-gitu ya. Oke, sacrificial. 2 HOD, 2 Noblesse. Crit rate, crit damage, attack percent, crit rate, crit damage, HP. Oh, ini termasuk perfect karena sekali lagi Sing Q ngelakuin healing juga ketika si apa namanya pedang-pedang yang berkeliling itu juga ngelakuin healing. Jadi ya, HP persen sebenarnya gak apa-apa. HP persen sama HP normal itu lebih baik daripada dev. Kalau dev agak bagaimana gitu ya, untuk ke karakternya dia aja gitu loh.
Ya, ini perfect sih. Ya, ini perfect juga karena ada HP persen, HP normal. Terus, crit rate, attack persen, elemental mastery, energy recharge. Oke, okay. Perfect. Bagus. Hydro damage, crit damage, energy recharge, elemental mastery. HP persen, perfect. Bagus. Terus, crit damage, crit rate, elemental mastery. Perfect. Bagus. Karena waktu apa electro charge bagus ya. Terus C4 ya C4 benar. Bagus banget. Terus rain cutter-nya 12. Oke. Okay. Bagus. Termasuk bagus. Terus yang link-nya 200. Oke. Okay. Nah, ini bagus nih. Ya, ini bagus. Wave breaker thing ini bagus. Ya, ini bagus kok. Terus crit damage, crit rate, attack persen bagus, perfect maksudnya. Crit rate, crit damage hampir perfect, ya hampir perfect. Tapi crit rate bisa 10%, oke. Okay. Kalau secara yang lain-lain itu hampir perfect, tapi kalau orang pro ngelihat itu kayak wah ini sedikit gitu, sedikit kurang gitu mungkin ya, mungkin. Terus di sini energy recharge, crit rate, crit damage. Nah, ini crit rate-nya tinggi. Nah, ini baru aku bisa memaklumi kalau yang ini ya. Terus pyro damage, crit rate, crit energy recharge, attack percent. Bagus, bagus. Bagus banget malahan. Terus crit damage, crit rate, energy recharge. Oke. Okay. Karena off-field ya. Off-field lebih butuh crit rate, crit damage, energy recharge ya. Jadi ya, sebenarnya nggak apa-apa. Apalagi pakai Wave Breaker Thing ya, itu lebih maksimal lagi. Kalau orang pro biasanya lihatnya start langsung tutup. Langsung tutup. Terus C6. Ya, C6 bagus banget. Terus 12. Oke, okay, bagus banget. Kayaknya aku disuruh review semua deh ini. Karena off-field semua. Terus, apalagi nih? Sucrose. Sucrose karena elemental mastery. Elemental mastery-nya sangat kurang. Kenapa pakai HP persen? Harusnya EM mastery. Harusnya EM mastery sacrificial fragment. Enggak bercanda. Enggak, jadi tolong diganti ke sacrificial fragment ya. Oke. Okay. Aku enggak tahu sih kenapa pakai ini gitu. Aku gak tahu sih, sumpah. Sucrose healer. Oh, sekalian ngelakuin healer ya. Anemo damage. Wih, Sucrose DPS dong. Ambil 4 PV doang sama sedikit heal. Oh, oke lah. Sucrose sub DPS. Kayak, hah? Gitu. Sucrose sub DPS. Oh, gak tahu deh. Kalau itu aku gak tahu. Artinya sisaan Xiao yang tergantikan. Iya sih. Terus Rosa pakai the catch. Ya, benar sih. 4 Blizzard, crit rate, crit damage, elemental mastery, perfect. Crit rate, crit damage, energy recharge, perfect. Crit damage, energy recharge, elemental mastery, perfect. Cryo damage, crit rate, crit damage, perfect. Sorry. Ya, hampir perfect maksudku. Tadi aku ngeliatnya cepet-cepet. Crit rate, crit damage, attack percent. Oke, berarti fokusnya ke arah apa? Crit rate ya, kalau aku lihat ya. Di sini crit rate, di sini crit damage gitu ya. 69. Berarti kalau nge-freeze dia 100 sekian ya berarti ya. 40 berarti 109 dong kalau nge-freeze. Apalagi double cryo. Waduh. Kemarin ada tuh streamer sebelah, dia lagi review akun orang, Ayaya PJC 60210 an. Terus Ear 120 an. Nah, artinya 2 Blizzard, 2 Simenol. Terus sama streamernya disuruh stay pakai PJC. Terus Arte ganti diganti 4 Blizz. Aduh.
Wah, kalau mau maaf ya, kalau itu ya, kalau itu sedikit miss. Kalau udah pakai PJC, dua Shimenawa, dua Gelad, dua Shimenawa sama dua Blizzard itu bagusnya. Tapi kalau misalnya Miss Splitter, untuk Miss Splitter, Amenoma, ya kan, dan lain-lain yang gak ada crit rate-nya, itu baru bisa dikasih pakai 4 Blizzard. Karena ya itu tadi, kalau misalnya gak nge-crit gitu kan, ya pakai 4 Blizzard boleh. Tapi untuk pengguna non-PJC, non gitu loh. Bukan yang pakai PJC disuruh pakai 4 Blizzard. Kecuali untuk sementara. Sementara ya, itu pun kalau sementara kayaknya kurang deh. Kurang kurang rekomend gitu sebenarnya. Dan aku kasih tahu itu salah, malah di TO aku. Iya sih, iya. Makanya susah. Udah lebih mah, dikasih Jet Cutter aja udah 49. Iya ya, 49 sih, bener-bener. 44 tambah 5% lagi. Ya 49 sih. Bener, harusnya 2 Shimenawa, 2 Gladi, gitu. 2 Gladi. Kok sering kebalik sih? 2 Shimenawa, 2 Blizzard gitu ya. Itu harusnya seperti itu. Aduh, sering kebalik deh. Terus 11-11, aha. Cedam. Oke, bagus banget. Oke, bagus sekali. Kayaknya seperti ini ya. Oh, ini off-field. Off-field ya. Oh, buset. Niat sekali. Niat sekali buatnya. 32 cuy. Wah. Terus 7, 8. Ya kalau bisa Glacial-nya level 8, level 9 ya, kalau bisa. Level 9. Wah. Wah, wah, wah. Terus Fissure Skyward. Sebenarnya bisa. Sebenarnya bisa pakai Skyward. Sebenarnya bisa. Terus Gladi Shimenawa. Oh ya, ini off-field ya. Ya. Oke, ini tidak apa-apa. Soalnya pasti kalau aku lihat ya, Knight Rider-nya level 12. IM-nya sangat tinggi, berarti ke arah Electrocharge atau enggak hal-hal lain gitu ya. Oke. Terus untuk Beidou-nya 64-170. Oke. Terus Black Cliff. Crit rate, crit damage, energy recharge. Oke, bagus banget. Terus dua emblem, dua gelading. Ini nggak tahu sih bagus apa enggak ya, karena aku bukan pengguna Beidou soalnya. Terus crit rate, crit damage, attack percent. Bagus banget. Energy recharge, crit damage-nya sangat tinggi. Oke, perfect. Terus electro damage, crit rate, HP percent. HP percent? Ah, aku nggak tahu deh. Ya, hampir perfect lah. Crit rate 10%, hampir perfect. Terus crit rate, crit damage, attack percent, energy recharge. Oke, okay. Ini perfect. Ya, yeah, bagus. No, 11-9, oke. Okay. Berarti, ya, yeah, tinggal nunggu chain 6 aja sih. Kalau Bennett, Skyward Blade, 4 Nobles. Attack percent perfect, tapi sayangnya gak ada HP ya. HP percent gitu. Kalau ada HP percent perfect lagi gitu. Tapi sebagai konsekuensinya crit damage-nya bisa di atas 20, crit rate mendekati 10, ya itu perfect. Terus energy recharge, attack percent, crit damage, perfect. Crit rate, crit damage, HP percent, attack percent, perfect. Bentar. Wah. Pyro damage bonus, crit rate, crit damage, attack percent. Nggak maksudku GG gitu loh.
bisa pakai otak persen. Aku sementara ini masih harus pakai energy recharge gitu. Terbelenggu apa namanya? Energy recharge. Wah, gile. Terus crit rate, elemental mastery, energy recharge, attack percent, rata 11. Oke, bagus banget. Bagus banget. Terus, tentu, secara energy recharge bagus banget. HP oke lah. Kalau secara healing agak kurang, tapi kalau secara damage masih gampang atau masih gede gitu loh. Jadi ya, kasih 2 crimson 2 HOD aja tuh bisa electro charge sama overload. Jadi kayak dispenser dong, mohon maaf. Crimson pyro damage, HOD apa namanya, hydro air, udah kayak dispenser dong gitu loh. Aduh, bener-bener C5. Oke, tolong jangan diaktifkan C6-nya. Tolong ya, tolong jangan diaktifkan C6-nya, karena sekalinya aktifin C6 menyesal selamanya gitu loh. Oke, jadi tolong jangan aktifkan C6-nya. Level 13, oke, bagus. Terus level 11. Dispenser. Iya. Kalau misalnya cryo dengan apa pyro gitu ya, itu masih ya agak-agak beda lah gitu. Kulkas kan dia ada sistem bagian panas sama bagian dingin banget gitu kan. Nah, itu baru namanya kulkas. Gitu. Aduh. Benar. Samurai X-nya kemana sih? Ya, amai. Tunggu sebentar ya, saya akan kembali lagi. Oke, tunggu sebentar.
testing, yuk, testing, testing. Ya, begitu deh. Oke, sampai mana tadi? Aku usah nyari ini, apa namanya, nyari ini, apa namanya tuh ya, yang tentang Samurai X. Samurai X. Oh, nyari samurai yang ada samurai X-nya harus yang ada ini loh, apa namanya? Yang ada HP-nya, HP bar di atasnya loh. Ternyata. Aku biasanya bilang samurai X. Siapa yang pernah nonton Samurai X dari kecil gitu ya? Ada yang pernah nonton di sini? Oh ya, ajak deh, yuk ajak. お主でこの方の。燃えろ。天理長。みんながそばにいてくれ。西洋なる。ここだ。燃えろ。 Wow, 62 sih. Oke lah, gak apa-apa. Kayaknya 27 tadi ya. Ayaka Bennett Chenom 4 Crimson Definisi Dispenser. Aduh, ada-ada aja ada. Dispenser ini itu. Aduh. Ya, cuma satu viewer ya. Kayaknya gara-gara jeda tadi deh, kayaknya. Ya, udahlah, mungkin udah jam tidur soalnya ya. Nyari apa lagi ya? Yes. Dispenser yang isi galonnya plastik. Itu gimana cara ngeluarinnya? Orang nggak ada tekanan dari sana gitu. Tendo. Pas mau masuk teapotnya selalu tendo dulu ya kan, biar si teapotnya tuh ngebug gitu. Nggak, itu bercanda, nggak ada bug soalnya sih. Ya, saya masih nunggu sekali sih versi 2.7 itu. Kalau nggak salah aku bilangnya berapa? 3 hari lagi. Berarti 2 hari yang lagi lah ya, berarti kalau misalnya hari ini udah lewat. 2 hari yang lagi. Baguslah. Kono douten mo Dōten ni tsu
Enggak ada apa-apa, sorry. Enggak, kok agak lucu sendiri gitu. Oh ya, halo, selamat datang. Kayaknya apa namanya? Viewers count-nya naik ya tadi. Ya, selamat datang. Oh ya, udah jam 1, udah mau setengah 1 ya. Udah setengah 1 ya, sorry. Ya, mungkin itu saja ya untuk stream sehari ini karena ya udah harus tidur cuy, mau gak mau karena gimana ya gitu. Jadi terima kasih sudah menonton sampai akhir, dan kalau misalnya ada pertanyaan atau apapun itu silahkan ditanyakan aja di live chat besok ya, live chat besok. Selama event ini berlangsung, yaitu Elemental Mastery dan lain-lain ini. Elemental Mastery, sorry. Lebih tepatnya besok ya, besok ke hari terakhirnya. Nah, selama event ini berlangsung, yaitu kayak apa namanya, talent, apa artifact double mungkin, atau apalagi itu material untuk essence weapon itu 2 kali gitu misalnya kan. Selama ada event-event seperti itu, aku bakal live stream Genshin itu sampai event itu selesai. Selebihnya nanti, kalau misalnya udah selesai, nanti akan kembali seperti biasa. Ya, kayak main Tomb Raider besoknya, terus main Genshin Impact besoknya, yang kayak gitu-gitu. Tapi kalau besok, itu kan besok hari terakhir ya, besok hari terakhir eventnya ini. Jadi, ya begitu deh. Apa namanya? Otomatis kalau besok udah selesai, besoknya lagi atau 2 harinya lagi, itu udah main seperti biasa, yaitu Tomb Raider, Genshin Impact, Tomb Raider, Genshin Impact, kayak gitu-gitu dah. Nah, oke. Okay. Itu dia ya live stream saya hari ini, dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di live stream berikutnya. Ya, kalau misalnya ada kekurangan, ya mohon dimaafkan. Dan, bye-bye. Terima kasih sudah menonton.